Prabowo Subianto menghadiri acara peringatan ulang tahun HUT ke-64 PPABRI. Dalam acara ini Prabowo terlihat kompak dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Bakal calon presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan ulang tahun ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PPABRI. Sederet tokoh TNI hadir mengikuti acara ini. Di antaranya Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Ketua Umum PPABRI Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menarik dinanti, apakah keakraban Prabowo dan SBY jadi pertanda Demokrat akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju? Ya bagaimana, ini kan ini adalah ulang tahun PPABRI. Ya kita harus akrab. Harus akrab. Sesama purnawirawan harus akrab. Sesama bangsa harus akrab. Sejauh ini teka-teki bakal calon wakil presiden untuk dampingi Prabowo Subianto masih tanda tanya. Beberapa nama besar sempat dirumorkan menjadi pendamping Prabowo, dari mulai Erick Thohir, Ridwan Kamil, hingga Yeni Wahid. Devon Putra, Teo Fandi melaporkan untuk Net.